Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya memberikan resep atau tutorial membuat es campur nih teman-teman. Ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Proses pertama kita buat air gula. Kemudian saya angkat, kita sisihkan dulu ya teman-teman sementara itu. Langkah selanjutnya saya membuat agar nih teman-teman dengan perisa mawar atau dengan stroberi juga bisa ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman yang baru menemukan video ini untuk dukungannya dengan subscribe, like dan komennya. Aktifkan juga notifikasi lambang loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Setelah mendidih dan ini gulanya pun sudah larut ya teman-teman, lalu kita dinginkan atau kita angkat. Setelah bahannya semuanya siap, lalu kita racik ya teman-teman, dan bahan-bahannya diantaranya yaitu saya gunakan buah-buahan. Lalu diaduk biar rata ya teman-teman, dan untuk terakhir kita tuangkan kental manisnya. Cukup mudah dan siap untuk disajikan. Hasilnya seperti ini teman-teman, sangat segar sekali untuk sajian pembuka puasa ataupun sebagai ide jualan, sangat cocok ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba, jangan lupa ya dukungannya dengan subscribe, like dan komennya. Bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.